Di mana dia? Ikan haruan saya. Yes, srek. Srek lagi, geng. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, geng. So, aku baru sampai di spot. Spot ni memang lama gila aku tak main, dalam 3 tahun, 4 tahun lebih kurang. So, hari ni aku seorang lagi. Tunggu member aku tak akan sampai lagi. Hari ni tak tahulah nak abak target ikan apa pun tak tahu. Sebab spot ni aku main pun dulu agak hambar lah. Tapi aku main jugalah. Sebabkan aku tengok dalam member aku gasak ikan ketutu. So, aku pun tak ada lesen lagi ikan ketutu. Kita main dulu sini. Tengoklah macam mana pagi ni. Semoga ada hasil. So, stay tune lah. Stay tune. Okay. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little untuk pagi ni aku guna sofa stick. Sofa stick ada kencing ni. Dan juga rod. Tapi kencing ni rod mampu 36 lb. Macam misalnya kalau UL ni saya tak kuat. Di antara saya tak favorite. Wajib pasti lah pakai kencing ni. Kualiti ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Cast of the day. Lama. Takut ni. First cast pun dah takut. Ayak agak cetek. Ayak agak cetek. Kita try tempat yang dalam sikit. Sedia-sedia. Apa dah? Jadi yang best PU. Kawan kita. Ni die hard fan. Kan macam ni. Kita baru sampai. So kita test dulu kawasan-kawasan ni. Sebab dia duduk lepak ketutu kat sini. So kita pun nak mencari lesen. Sebab dia kata tadi tu duduk tempat yang agak cekat. Oh, takut lagi. Oh. Kena pakai ni. Kena pakai worm hook. Baling lagi. Take me away from home.
Okey geng, kita ubah spot pula. Try spot ni pula. Spot hati gumpau. Ni kena gumpau juga. Balik awal eh. Oi, macam ada yang mengejar. Oh. Yes, strike. Oh. Tak ada yang mengejar. Oh, haruan. Yes. Spot ni jangan mengecewakan lah. Geli-geli hitam. Try. Okay geng, tak kumpau juga akhirnya. Spot anti kumpau. Yeah. Jadilah lama tak mengai. Pergi ada kontennya geng. Tak apa, kita cari lagi. Cari 2-3 ekor lagi. Strike geng. Not bad. Ikan yang kedua geng. Sesih tadi kot ni. Tapi duk sesih. Ini macam besar sikit lah. Terbaik lah. Geli-geli. Dalam tu terus. Okay geng, ikan yang kedua. Nice lah. Ini baru kita mau. Strike banyak. Di mana dia? Ikan haruan saya. Yes. Strike lagi, geng. Strike tadi juga. Lumayan, geng. Ini baru orang kata sara hidup. Sara hidup. Kena tapau lah. Aku ambil bagus kalau dia main ni. 3 ekor lah. Rugi lah. Dia tak boleh langsung kan. Jadi kat sini ada juga. Baik, dia jatuh bawah dulu. Dalam duk kata. Strike lagi. Wih, kali ni besar guys. Ni ikan pun ni. Kalah pia guys. Kalah pia pun why not guys. Tengok kalah pia tu weh. Tapi apa, why not? Ooh.
dia guys. Dalap ya, orang geli-geli guys. Dalap ya, mau makan weh geli-geli. Dia main tepi ya. Ha? Ada duduk kacau kan? Duduk kacau umpah kan? Bawa balu tu. Wah cantik. On. Member kita sudah on. Arwan. Dalam duduk meletup tadi you. Tak gumpau lah. Tak gumpau. Gumpau ni. Jadi lah. Bagi karen lah. Wah dia ada. Ya, tak kumpau. Jembalang buat hal lagi. Jembalang kita zoom sikit. Ha, nama aku pun tadi makan jembalang. Gila tengok. Harus set kena chain tu. Lagi guys, dia boleh lagi. Ui 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 ui. Talapia. Ui, larian depa dua tu. Mantap kepala. Ha? Oh, dah ada pula. Tak apa, janji strike. Kaki bakor tu. Kaki bakor. Mana ikan tu? Oh, tu. Yeah. Full hook. Ya, tu yang lagi keren tu. Oh, tu dia. Dia lagi. Ya. Yeah. Senyum namanya kawan kita. Tak sia-sia ada mai. Boleh rekod juga. Dua spesies juga. Nak kumpau ni. Boleh. Tunjuk dulu video. Tunjuk dulu, tunjuk dulu. Tunjuk depan git. Oh. Tengah belakang. Tengah belakang. Janji serak. Jom kita bergambar pula. Okey geng, setakat ni saja untuk hari ni. Alhamdulillah kami semua tak kumpau. Ada juga hasil, aku 3 ekor arwan, 1 talapia. Dan member kita tadi boleh. Oh, selat lagi. Member kita tadi boleh ke arwan juga. Walaupun saiz agak kecil, tapi orang tahu janji enjoy. Mancing ni dia bukan kira saiz, tapi pengalaman kita semasa mancing tu yang lebih, orang kata apa, lebih best lah kan. So, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng. Dan insyaAllah akan ada lagi video-video yang aku peram sebelum ni. InsyaAllah dalam masa dekat aku akan upload lah. So stay tune. Dan sebelum tu, bagi yang berminat untuk mendapatkan peralatan ataupun barangan ataupun produk daripada Kenichenik, macam aku pakai ni, topi, baju, buff dan juga geli-geli dan macam-macam ya. Yang mana berminat boleh PM aku. Aku akan letakkan nombor WhatsApp aku dalam description. Jangan lupa untuk tekan kalau berminat. Dan itu saja. Berjumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.